Halo teman-teman, jangan terlalu banyak makan gula, nanti sakit gigi. Sakitnya seperti ini, aduh. Oke teman-teman, bila setelah mengkonsumsi makanan bergula, anak tidak segera membersihkan atau menyikat gigi, maka akan mengakibatkan kerusakan gigi, seperti gigi berlubang. Nah, gigi berlubang bisa disebabkan oleh karbohidrat yang sudah terurai oleh enzim pada air liur, akan difermentasi oleh bakteri dalam mulut dan menghasilkan asam. Asam inilah yang dapat merusak lapisan enamel gigi sehingga timbul karang gigi atau caries dan menyebabkan gigi berlubang, teman-teman. Oke. Kita harus gosok gigi dulu, teman-teman, kalau habis makan gula. Gosoknya seperti ini. Share video ini. Dadah.